الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. تكملة نذكر فيها ما وجدناه من الحكايات والوصايا المنسوبات إلى لقمان الحكيم الملقب. بأعجوبة الزمان تكملة إليه penyempurnaan. نذكر فيها yang akan menyebut kami fiha lam yaktakmilah ma akan perkara wajadnahu yang menemukan kami akan ma minal hikayati daripada hikayat-hikayat wal wasaya dan wasiat-wasiat al-mansubati yang disandarkan ila Luqman al-Hakim kepada Luqman al-Hakim al-mulaqqab yang dijuluki bi'ajubatiz zamani dengan ajubatiz zamani ajubah itu asik unik tak berturan buk kesambun zaman. Jadi perkara antiknya zaman. Ini memang antik Sayyidina Luqman al-Hakim dan hikam-hikamnya ini memang luar biasa. Famin tara'ifi ma yurwa, maka yaitu sebagian dari ini maknanya juga unik juga atau antik juga tara'ifi. Maka itu sebagian dari indahnya perkara yurwa yang diriwayatkan ma'anhu dari Luqman minal akhbar nyatanya dari banyak-banyak berita al-muhassilah yang menghasilkan lil-i'tibar akan i'tibar kurang lamnya itu Maru'i'an Utsman, adapun perkara yang diriwayatkan ma dari Utsman bin Atha al-Khurasani an abihi dari bapaknya Utsman qala berkata Abu lamma utiqa Luqman sesudah dimerdekakan siapa Luqman ini ikut pendapat bahwa Luqman asalnya adalah budak. A'tahu maulahu malan, maka memberikan kepada Luqman maulahu siapa majikannya Luqman malan akan harta fabarakallahu li Luqman fi dzalikal mal, maka memberkahi siapa Allah kepada Luqman di dalam itu harta. Fakatsura wa nama, maka banyak mal dan tumbuh mal, jadi kaya Sayyidina Luqman pada akhirnya. Wa ja'ala la ya'tihi ahad, dan jadi Luqman la ya'ti, yaitu tak datang hu kepada Luqman ahadun siapa seseorang yastaqridu yang meminjam ahad minhu dari ya Luqman qardan akan pinjaman illa kecuali aqradahu meminjamkan Luqman hu akan ahad. Wala ya'udhu alaihi hamilan wala rahnah, dan tak mengambil Luqman alaihi atas ahad hamilan akan jaminan ada dhaman atau dhamin, ada hamil dalam bahasa itu. Kalau dhamin jaminan itu wala rahnan, dan tidak akan jaminan. Jaminan ini dhaman atau rahn itu ada semacam tanceh sampai ke suruh. Bening cembe saya berempak kok
sejuta apa tanjirah yakti bidabi dikarahi atau bama'ad-damin. Jadi bagaimana ya kalau harta itu tak kamu kembalikan, kita tidak ada yang diambilkan engkau, jual engkau dengan rahim. Tapi kalau hamil, jaminan juga maknanya, bedanya. Si Sidina Luqman ini enggak ngambil hamil atau barahan. Kalau barahan yang tadi itu ada jaminan di situ. Kalau yang dimaksud jaminan hamil, ini begini, sudah tidak meletakkan jaminan seperti emas atau kebigabi. Dia bilang dalam undang-undangnya Luqman ini, kamu itu pinjam 1 juta ke saya. Kalau ternyata kamu di jalan itu dirampok orang, atau nanti uang kamu itu dimakan rayap, atau kamu tidak mampu mengembalikan, sudah tidak apa-apa. Sedikitnya. Jadi hamil nih kak, biasanya kan kamu pinjam uang 1 juta itu, sudah tidak meletakkan jaminan ke saya, tahun depan harus mengembalikan apapun alasannya, kan gitu. Ini enggak. Kalau sampai anda anus, yang penting datang waktunya, itu uang sudah dimakan kambing misalkan, sudah selesai. Itu hamil namanya. Hamil itu ketika meminjam sesuatu rusak, maka harus mengganti, itu hamil. Sidina Luqman enggak mau itu. Sudahlah, mana uangnya? Ini dibawa kabur angin tadi, ya sudah, enggak apa-apa ya. Jadi ya Rojek Verlos. Illa idza arada an yadfa ilaihi al-mala, kecuali apabila berkehendak Luqman an yadfa, akan memberikan Luqman ilaihi kepada Ahad. Al-mala akan harta, qala maka berkata Luqman, ta'khuduhu bi amanatillah, mengambil kamu akan mal dengan amanahnya Allah Ta'ala. Saya enggak amanah ya. Litaruddahu ilayya, supaya mengembalikan kamu kepada hu akan mal ilayya kepadaku, aman qabila, akan tahun depan. Fa idza qala na'am, maka apabila berkata Ahad akan lapat na'am, dafa'ahu ilaihi, maka memberikan Luqman kepada Ahad ilaihi, hu akan mal ilaihi kepada Ahad. Dalam meriah, ini caranya, kata Luqman, kamu harus mengambil pinjaman kamu ini dengan amanah karena Allah. Kalau kamu mau, ambil, tapi dengan syarat tahun depan pas hari seperti sekarang, tanggal 1 bulan 1, kamu harus datang mengembalikannya. Idza qala na'am ikiwan bakiwan. Memangkan pada rekap piye kan. Tiada. Faja'ala an-nasu ya'khudunahu wa yuruddunah. Maka jadi siapa manusia yaitu mengambil semua manusia, wa yuruduna, dan mengembalikan mereka. Fadzukira, maka disebut fi'lu Luqman, apa perbuatan Luqman, li rajulin, kepada seorang laki-laki, yaskunu, yang tinggal rajul sahilal bahri, di tepi pantai, artinya di tepi laut. Wa tijaratuhu fil bahri lussun miltun fajiru. Tijaratuhu yang adapun tijarah dagangannya ya rajul fil bahri, di laut, lisun yaitu merampok. Ini
penyamun, miltun sendiri ini, fajrun ini kalau dipunya Habib mulidun, tapi miltun ini secara makna tidak salah kan? Miltun ini al-khabith minar rijal alladhi la yaqau an yadihi syai'un ala yadihi syai'un illa sariqahu, mencuri. Fajirun yang fajir, curang. Faqala, maka berkata ya rajul, wallahi demi Allah, ma ra'aitu malan adhi'u min hadha. Demi Allah, ma ra'aitu, tak melihat aku malan akan harta, udayyi'u, yang akan menghilangkan aku min hadha, daripada Luqman. Ini Luqman. Akhirnya kesempatan ya. Ada kesempatan tanpa jaminan, tanpa apa. Ya nyaman, dia panggil cembok, benyak baik kok ke Luqman. Akan pinjam yang banyak saja ini. Luqman gak ngasih jaminan ini. Gak minta jaminan. Ma ya'khudhu minni rahnan wala hamila. Tak mengambil Luqman dariku. Rahnan akan rahan wala hamila. Jaminan sama-sama itu. Rahnan akan jaminan wala hamila. Artinya tidak minta jaminan apa, kemudian kalau rusak tidak apa-apa. Wallahi demi Allah, la'atiyanna hadha rajula, sungguh aku akan datang akan ini rajul, artinya ke Luqman. Fala uqatti'anna, bukan fala ya, fala uqat, jadi hamzah yang kedua itu tidak ada, itu tidak ada. Fala uqatti'anna, maka sungguh atau maka aku akan mengambil, memutus makna asalnya, mimmalihi dari hartanya Luqman azimah yang akan yang besar. Fa'akbala, maka datang ya rajul kepada Luqman, waqala dan berkata rajul li Luqman, kepada Luqman, zukira ma'rufuka, disebut apa kebaikanmu. Wa ana rajulun, dan adapun aku yaitu seorang askunu, yang tinggal aku kada wa kada, akan alamat akan ini, artinya aku tinggal di sana di sini, min sa'ilil bahri, di tepi sungai atau di tepi laut. Wa tijarati bi, adapun pekerjaanku atau denganku yaitu di sahilil bahar atau di fil bahar. Fa in ra'aita tukriduni qardan usibu minhu, maka jika ra'aita melihat kamu tukriduni, hal yang meminjamkan kamu ni kepadaku qardan akan pinjaman, usibu maka mendapatkan aku minhu dia qard, summa uwaddihi ilaika, kemudian akan mengembalikan aku hu akan qard kepadamu. U'addihi, ada anunya ya, dia ada. U'addihi ilaika. Usibu minhu summa wadihi ilaika fa'altu, maka aku akan melakukan. Kalau berkata Luqman, na'am, ya. Wa kam turidu, dan berapa kamu mau? Kalau kalau ini kepada rawinya ini. Kalau ini kepada rawinya, siapa rawinya di atas itu? Berkata rawinya ini yang meriwayatkan. Fasamma, maka menyebutkan ya rajul lahu kepada Luqman, wa aktsara, dan memperbanyak ya apa namanya rajul, qala, berkata Luqman, na'am, ya, ana lastu as'aluka hamilan, adapun aku yaitu tiada aku yaitu minta aku kepadamu hamilan akan jaminan, wala akhudhu minka rahna, dan tidak mengambil aku minka darimu rahnan akan jaminan.
ta'khudhu bi'amanatillah, mengambil kamu akan mal dengan amanahnya Allah. Antu addiyahu, akan harus membayar kamu. Hu akan mal ilayya, kepadaku. Aman mukbila, akan tahun yang depan. Fi mithli hadzal yawm, di umpamanya ini hari. Qala, berkata rajul, na'am. Fadafa'a ilayhi ma sya'a wa kataba 'indahu ismah. Maka memberikan Luqman kepada rajul akan perkara yang ingin rajul, wa kataba, dan menulis rajul Luqman, 'indahu, di sisi Luqman, ismahu, akan namanya rajul, wa isma abihi, dan nama bapaknya rajul, wa manzilahu, dan alamatnya rajul, alladhi samma, yang telah menyebutkan rajul. Fadafa bil mali, maka pergi rajul bil mali, dengan membawa harta, wa wada'a yadahu fi, dan meletakkan rajul yadahu, akan tangannya rajul, fil yammal, wa khallatahu bimalihi, dan mencampur rajulhu, akan harta bimalihi, dengan hartanya rajul. Artinya itikadnya sudah tidak baik. Baik bolong bahwa ini lebih bah. Wa ajma'a, dan sepakat rajul, artinya dalam pikiran, alla yu'addiyahu ilaihi, akan tidak memberikan atau mengembalikan rajul kepada mal ilaihi, kepada ya Luqman. Tak apa beli aja tu sekolah. Wara dengan sudah selesai. Ini cerita pertama. Artinya bab pertama, episode pertama. Jadi Sidra Luqman pekerjaannya seperti itu. Setelah kaya, siapapun yang mau meminjam kepadaku sudah datang ke rumahku saja, kata beliau. Yang penting tahun depan kembalikan tanpa jaminan apapun. Datang orang jahat ini, yang memang maling ini, datang. Ah, engkau nginjem banyak sekali engkau. Tulis alamat, tulis nama, orang tua, sudah ambil banyak harta pulang. Langsung sampai rumahnya sudah. Uang Luqman ini dicampur dengan uang dia. Karena dalam benaknya itu sudah tidak akan mengembalikan uang itu. Alas. Wa arada ibn Luqman as-safar. Lama setelah itu, wa arada ibn Luqman, dan ingin siapa anaknya Luqman. Ini ceritanya panjang, 4 halaman. Pong 2, 3, 4, 5, 5 setengah. Satu cerita. Njek canggu lima. Njek Habib Ali lima. Muat cerita hari je, je Habib. Hikmah kira aja nak hikmah. Pada akhirnya hikmahnya ini, apapun pesan orang tua, ketika itu bagus, jangan ditinggalkan, karena pasti menyelamatkan. Ini dia. Nanti saya baca, nanti saya terangkan. Warad ibn Luqman, dan menginginkan, bermaksud ya nih, siapa anaknya Luqman? Ini anaknya Luqman sekarang ini. As-safar, akan perjalanan. Faqala, maka berkata walad, maka berkata ibin, ya abati, oh ayah, inni uridu arda kada wa kada. Sungguhnya aku, yaitu ingin aku akan bumi ini dan ini, artinya saya akan ke sana. La in ra'aita an ta'dana li fa'altu. Sungguh jika melihat kamu, an ta'dana, akan mengizinkan kamu kepadaku, maka aku akan maka berbuat aku. Manabi paring itih ba boleh mangkatah. Qala, berkata Luqman, na'am, ya bunayya, wahai anakku, idhab, pergilah, wahmil ala zawabika, dan wahmil ala zawabika, dan pongke bas, dan naikkanlah ala zawabika, atas kendaraanmu, artinya naikkan bekalmu, naikkan bekalmu ala zawabika, atas kendaraanmu. Usyudda alaika thiyabak, dan ini dan ikatlah atas kamu akan siabaka, akan pakaianmu, pakaianmu. Jadi sudahlah, lah puntel-puntel, jaring itu puntel. Summa sini,
Ini i'tini ya, i'tini. Kemudian datanglah kamu nih kepadaku, usi kami wasiat. Maka akan berwasiat aku kepadamu dengan satu wasiat. Fa fa'ala dzalika ibnuh. Kemudian maka melakukan akan itu siapa anaknya Luqman, tsumma atahu. Kemudian datang ibnuhu akan Luqman. Faqala, maka berkata ibnu, qad fa'altu ya abati, sungguh aku telah berbuat wahai ayahku, qad hamaltu, sungguh aku telah menaikkan ala dawabi atas kendaraanku, wasyadantu ala thiyabi, dan mengikat aku atas pakaianku. Fausini, maka berwasiatlah akan aku. Qala, berkata Luqman, na'am. Jadi lalaan sudah kalah cerana pas ano kapi bekal naikkan. Kalau sudah siap berangkat, kamu ke sini. Datang dia. Ya bunaya, wahai anakku, inna fi tariqika mafazatan. Sesungguhnya yaitu di jalanmu mafazatan, apa padang yang luas. Fa'abkara fiha ad-dulja, maka cepat di dalam mafazah ad-dulja, apa malam. Wa innaha, dan sesungguhnya perkara, sata'arudu laka syajaratun, akan datang kepadamu syajaratun, apa pohon. Wasi'atul zillih, yang rindang. Wasi'atul zillih, yang luas naungannya, yang rindang. Tahtaha ainun, ainu ma'in, yang adapun di bawah syajarah, adapun air, adapun mata air. Qaribatun minas syajarah, yang dekat dari pohon. Fala tanzilanna tahtaha, maka kamu jangan duduk atau jangan istirahat di bawah ya syajarah. Ya bunayya, inni arju ayyukhrijakallahu minha salimah, sungguhnya aku yaitu berharap aku, ayyukhrijakallahu, akan mengeluarkan kepadamu siapa Allah, minha, dari syajarah, saliman, halai, selamat. Oke, satu ini. Fata'ti hayyabani fulan, maka akan sampai kamu, akan datang kamu, hayya bani fulan, akan daerahnya bani fulan. Wabihim lana sadiqun, dan yaitu di sana, dan yaitu di bani fulan, lana bagi aku adapun teman. Waqad a'lamu, annahum sayukrimunaka ya bunai, dan sungguh aku tahu akan sesungguhnya mereka, sayukrimunaka, yaitu akan memuliakan mereka kepadamu wahai anakku. Wa fihim ra'atun syabatun karimatul hasab kafiratul mal, dan yaitu di dalam mereka ada pun wanita yang muda, karimatul hasab, yang mulia pangkatnya, kafiratul mal, yang banyak hartanya. Wa qad a'lamu, dan sungguh tahu aku, annahum, akan sungguhnya mereka, sayu'ridunaha 'alaika, ya sungguh akan menawarkan mereka akan mar'ah atas kamu. Fala a'lamu ma tahtaha, maka aku tak tahu ma akan perkara tahtaha, yang ada di bawahnya imra'ah. Wala dhalantu, dan tidak menyangka aku, bisyai'in, dengan suatu, min amriha, dari perkaranya imra'ah. Ya bunayya, wahai anakku, arju, berharap aku, ayyusallimakallahu minhu, akan menyelamatkan kepadamu siapa Allah, minhu, dari yamma atau dari ya syait. Wa inna rujulan yaskunu sahilaka, ini sudah kedua, ini kedua. Satu masalah syajarah ya, dua masalah imra'ah, tiga masalah maling itu. Wa inna rajulan yaskunu sahilaka wa kada, dan sesungguhnya seorang laki-laki yaitu tinggal, rajul sahila kada wa kada, akan pantai ini dan ini. Wafat atani, dan sungguh datang rajul kepadaku, mundu'inin, semenjak waktu itu, waktu tu'a mimali, dan mengambil ya rajul mimali, dari hartaku, kada wa kada, akan begini dan begitu. Wadakara lahu ismahu, dan menyebut Luqman kepada ibnah, ismahu, akan namanya rajul. Wasma abi, dan nama bapaknya rajul, wa manzilahu, dan rumahnya rajul, artinya alamatnya.
Fa'tihi, maka datanglah. Fa'tihi, maka datanglah kamu, hu akan rajul. Waqtadima alaihi, dan waqtadima alaihi, dan makna asalnya hukumilah, maksudnya, dan ambillah ma akan perkara alaihi yang wajib atas rajul, wajib untuk dikembalikan. Ambil hartaku itu. Wala tabit indahu, wala tabit indahu, dan jangan menginap kamu indahu di sisi rajul. Sehingga cek nginap cong ya. Itu wala tabit, atau wala tabit tanah. Enggak ada ya-nya itu ya. Lailatan, akan semalam pun ya bunayya, oh anakku. Unzur ilal ladhi usika bihi fa'alhu. Perhatikanlah, ilal ladhi, akan yang telah wasiat aku kepadamu bihi dengan ladhi. Fa'alhu, maka lakukanlahu akan. Alladhi qala al-fata, berkata siapa al-fata, anaknya itu. Naam inki. Qala, berkata Luqman, ya bunayya, inna min afdhali ma usika bihi. Sesungguhnya yaitu sebagian dari paling afdalnya perkara yang berwasiat aku kepadamu bihi dengan ma. In sahibaka fi tariqika hadha. Apa sungguhnya, apa jika sahibaka menemani kepadamu fi tariqika, di jalanmu hadha, yang ini. Rajulun, siapa laki-laki. Huwa, yang ada pun rajul, akbaru minka, yaitu lebih tua darimu. Fala ta'sihi, maka jangan jangan durhaka, jangan melawan kamu, hu akan rajul. Hatta tarja'ilaya, sampai kembali kamu kepadaku. Qala, berkata ibnu, af'alu, aku akan berbuat. Jadi af'alu, aku akan perbuat. Baik, istilahnya gitu kan. Memang percetakannya ini, kalau kita tidak paham ceritanya, amburadul. Ceritanya amburadul. Af'alu jadi if'an. Kerjakanlah. Siapa yang enggak? Saya malam tadi sudah jam 12 itu baca ini, sampai tidur di depan bukunya ini. Konsep tong. Saya tengah kawan Kak Zaini. Kak Zaini ya. Kak Zaini mudah beragung. Anu. Budak apa kalah, peternak apa kalah, Nabila, berkelan, ano, dari Dempoh, peternak ke Sulaiman Kurdi. Tidak tahu orang tak sah kenal ke film, datang datang ampun peternak. Cong, dah bunuh ke Luqman. Baru boleh wasiat, ada lagi wasiat satu lagi. Ini paling penting. Kamu di jalan akan bertemu dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, yang akan menemani kamu sampai kamu kembali ke sini. Siapa dia, Pak? Jangan, enggak usah tanya. Yang penting kamu jangan pernah menyangkal perkataannya. Kalau dia memaksa, duduk, duduk. Berangkat, berangkat. Baik. Yang pertama, kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi yang kedua, tapi kalau orang itu menyuruh kamu, maka kamu lakukan apapun perintah dia. Ini nanti bertentangan ini, wasiat yang pertama dengan wasiat yang kedua bertentangan terus. Tapi semua dilakukan oleh putranya Luqman. Kita lanjut. Fasarat Luqman, maka berangkat, maka berjalan siapa anaknya Luqman. Hatta idan taha ilal mafazah ini ya. Ilal maghara. Maghara. Ya. Al-Maghara itu tempat yang tidak berpenghuni, sudah tidak ada apa namanya, tidak ada rumah, tidak padang luas, sama mafaza itu sama saja. Ilal Maghara, ti akan tempat kosong. Fa'ab karofiha ad-dulja, maka datang, maka cepat ya lemya Maghara ad-dulja, apa malam. Fa'idha huwa ba'idun min dalika. Faidan huwa ba'idun min dalika wa ashaqa, apa ini wa ashaqa? Kalau di sini ditiadakan di anunya sayyid ini.
dicoret di sini. Tapi jangan dicoret di sini. Insyaallah maknanya ada ini nanti. Fa idza huwa ba'idun min dzalika, maka tiba-tiba, artinya maka ketika itu intaha, huwa adapun ya Ibnu Luqman yaitu jauh min dzalika, daripada itu al-maghaarah. Wa ashaqa ini kok lupa saya ya. Ngantuk badannya katanya. Lalu di sini dicoret ini malah. Soalnya di sini Ishaq. Ishaq. Sri, kamu Sri kan akhirnya apa sih? Isi bisa berat. Iya ya. Supaya enggak menyisakan apa. Insyaallah mudah-mudahan ada di sini. Sahako itu maknanya nanti bisa lesbi. Karena makna asalnya sahako itu menggosok. Lesbi itu kan menggosok. Oh, ya ya, suhkon. Kalau kalimat suhkon dan menjauh, washaqo dan menjauh ya Ibnu Luqman, ba'id ya, sar ba'id. Faqama qa'ima adh-dhahira, maka bangun ya Ibnu Luqman qa'imadh dhahira di pertengahan hari. Washtaddal harru, dan sangat apa panas. Wa huwa 'ala adapun Luqman fi wasatin minha, yaitu ada di tengah-tengah minha. Sebentar. Ini kan sudah malam, nginep dia, tidur dia. Faqama qa'im adh-dhahira washtadda al-harru wa huwa fi wasatin minha dari ya maghara. Fa bainama huwa yasiru, maka ketika adapun Ibnu Luqman yaitu berjalan, id aradat lahu asy-syajaratu, tiba-tiba datang kepada Ibnu Luqman apa asy-syajarah. Tiba-tiba datang syajarah. Jadi apa syajarah? Pohon. Pohon yang datang. Falamma nadhara ilaiha, maka sesudah melihat Ibnu Luqman kepada syajarah, arafaha, maka tahu Ibnu Luqman akan syajarah, bina'ti abihi, dengan mensifatinya bapaknya iblis. Karena Luqman sudah anu, kamu di satu tempat itu akan didatangi pohon yang rindang. Faida, maka ketika itu tahtaha, yaitu di bawah syajarah syaikhun, adapun orang tua, jalisun, yang duduk. Fa'adala anha, maka menghindar ya Luqma Ibnu Luqman anha dari syajarah. Faqala lahu syaikh, karena kata bapaknya, awas itu nanti di pohon itu kamu jangan duduk di situ, walaupun dalam keadaan panas. Dia kan panas, dia panas di tengah hari, tiba-tiba ada pohon datang rindang, kamu jangan duduk di bawahnya itu nak, ini masalah itu. Di situ ada sumber mata air, kamu jangan minum di situ. Terus ternyata ada orang di situ yang kata bapaknya, kamu jangan sampai mengatakan tidak kalau orang itu menyuruh ini. Ini pertentangan yang pertama. Faqala lahu syekh, maka berkata kepada Ibnu Luqman, siapa orang tua? Man ladhi turidu ya fata, apa yang kamu inginkan wahai anak muda? Faqala, berkata Ibnu Luqman, uridu an asira, ingin aku akan berjalan. Faqala, berkata syekh, fala taf'al, jangan kamu lakukan.
Faqad qama qa'imun adh-dhahirata. Faqad qama qa'imun adh-dhahira. Maka sungguh tegak berdiri tengah. Ini sudah bahasa anu, qa'imun adh-dhahira. Qa'imun adh-dhahira apa? Tengahnya siang, tegaknya siang. Ustadzal har, dan sangat apa panas. Artinya setiap tepan nas panas dong, kamu jangan berangkat. Walakin inzil wastaqil. Tapi inzil ini anzil, turunlah. Turunlah anzil turunlah wastaqil dan tidurlah qailulah ya fi dhilli hadhi syajara di bawah naungan ini pohon wada' andawabika dan letakkanlah andawabika dari kendaraanmu washrab minal ma' dan minumlah dari air fa idza فَإِذَا أَبْرَدَتْ maka apabila sejuk ya adh-dhahirah fartahil maka berangkatlah. Jadi anu cong, sekarang ini waktu panas, jangan berangkat dulu, sudah beristirahat kamu di bawah pohon ini, kemudian minum dulu, ini air ada bagus, nanti kalau sudah tidak terlalu panas kamu pergi. Yang bapaknya tadi berpesan jangan sampai duduk di situ, dia sudah lakukan. Tapi ternyata orang tua yang datang ini menyuruh sebaliknya. Jadi yang pertama sudah dilakukan. Ibnu Luqman itu mau pergi sudah. Oh, ini pohon yang dikatakan bapak saya ini. Ini ada airnya di bawah, saya jangan sampai minum, saya jangan berteduh. Tapi orang itu bilang, "Kamu duduk dulu. Minum dulu di sini. Nanti kalau sudah tak begitu panas kamu pergi." Qala al-fata bi nafsi. Berkata siapa anak muda di dalam dirinya, hadis syajarah, adapun ini pohon, allatinhani, yaitu yang melarang ni kepadaku, anha, dari syajarah, abi, siapa bapakku, ma uriduan af'ala, tak ingin aku akan berbuat aku. Qala lahu syekh, berkata kepada Luqman, Ibnu Luqman, siapa syekh, aksamtu alaika antanzila, bersumpah aku atas kamu, antanzila, akan harus turun kamu. Buh, ampun keh, dan kula mangkat. Billah alaik, kata dengan Arab. Turun. Dipaksa dia. Qala, berkata rawi. Rawi lagi ini. Wa wafaqa dhalika minhu, dan sepakat Ibnu Luqman dhalika akan itu, dan sepakat dhalika akan itu minhu Luqman, hawan, apa keinginan. Hawan, apa keinginan. Artinya, ya sudah, kalau dipaksa saya harus turuti, karena bapak saya juga bilang begitu. Wafakkara, dan berpikir Ibnu Luqman, anna abahu, akan sungguhnya bapaknya, qad qala lahu, yaitu sungguh telah berkata, abuh lahu kepada Ibnu Luqman, in sahibaka rajulun, jika menemani kepadamu siapa seorang, huwa yang adapun rajul, akbaru minkah, yaitu lebih tua darimu, wala ta'sihi, maka jangan durhaka kamu kepada rajul. Panazal al-fata, maka turun siapa al-fata, anaknya Luqman itu. Wa wada'a dawabihi, dan meletakkan al-fata dawabihi dari kendaraannya al-fata, artinya barang-barang diturunkan juga. Wastadalla, dan bernaung ya al-fata, wa akala wa syariba, dan makan al-fata, dan minum al-fata, wa raqadah, dan tidur al-fata, wa aba asy-syaikh ayyanan, dan tak mau siapa orang tua ayyana akan tidur. Tedunglah jong, kamu jong di situ jong, istirahat dulu jong. Kingiren kau sampean tidur juga, enggak, saya enggak bisa tidur. Saya enggak bisa tidur. Kamu aja yang tidur. Tedung, jala pas pada sare pada anu kan. Berhubungan cembengan orang. Falamma nama Luqman, maka
di saat tidur siapa itu Luqman di bawah pohon itu, in hattat hayyatun, maka jatuh apa seekor ular, min ra'si syajarah, dari ujung apa namanya, dari ujung pohon. Falamma nadhara asy-syaikhu, maka in hatta bukan jatuh ya, turun. In hatta itu turun. Kalau jatuh kan turun. Falamma nadhara asy-syaikh, maka ketika melihat akan hayyah, asy-syaikh siapa? Orang tua, ramaha, maka melempar asy-syaikh ha akan hayyah, faqatalaha, maka membunuh syekh akan hayyah. Patai bandang tua, nyaman teh diumbak kun potongan Luqman. Hayyah, hayyah bukan hayah. Jadi ada nama orang Madura itu hayati. Hayati. Cek beri tasbih kena. Jadi hayati. Ada cerita itu orang Arab dulu bilang kepada istrinya, itu masih istrinya cerdas, suaminya juga pinter, cuman sama-sama cerdasnya, ketika berkumpul sama-sama cerdasnya itu akan menimbulkan saling curiga. Selaknya pinter, si bini pinter, tiba-tiba saling curiga, si nyaman tak cek terpinter sarung. Jadi malam pertama katanya si perempuan nanya, hal tuhibbuni wa mali fi qalbik, kata yang perempuan, apakah kamu betul-betul cinta kepadaku wahai suamiku, bagaimana posisi aku di dalam hatimu? Laki-lakinya ini langsung berkata, anta hayyati, langsung pulang yang perempuan ini. Engkau ada kenolah rekonya. Ini cerita di apa namanya Wadir itu. Saya banyak punya cerita seperti ini, bahasa-bahasa seperti ini. Ada Kahful Hikayat namanya buku saya itu, namanya Kahful Hikayat. Apa artinya? Gua cerita. Ini banyak ceritanya. Lucu-lucu semua. Kalau nawadir pun banyak, ada taraif banyak. Senang cerita saya. Ini kalau saya cerita itu biasanya ada di kitab. Kecuali saya dengar dari, kalau cerita makian yang kecil lain lah, boleh ngeding di jangan-jangan dari kiai. Kalau cerita-cerita seperti itu di kitab saya. Dan kalau mau tidur saya biasanya baca itu sampai 10 lembar, 15 lembar baru tidur. Isinya cerita semua. Isinya cerita. Kalau hadis enggak mungkin saya baca sebelum tidur. Suhul adab. Ilmu-ilmu itu enggak. Kalau cerita enggak apa-apa lah. Yang novel itu. Cuman yang ngarang lama. Novel. Saya novel lah. Saya cerita-cerita biasa. Usahakan mau tidur itu kasih cerita yang indah-indah, yang senang-senang. Jangan ceritanya malampir, nanti masuk ke dalam mimpi kita. Tebang rengki dari ki. Jadi kalau mau tidur itu cari cerita yang indah-indah. Yang santri itu apalagi perempuan, beli buku. Kalau buku apa ini, tentang menjadi muslimah sejati, beli itu. Baca sebelum tidur. Harga kalian itu ada di sana. Harga kalian ada di sana. Kalian tanpa merasa akan mulia dengan sendirinya ketika banyak membaca, tapi awas, di situ ada banyak penulis. Tanya kepada orang yang tahu siapa penulisnya itu. Yang namanya orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah, orang-orang liberal masuk dalam sebuah tulisan yang judulnya cantik, tapi di dalamnya mereka membumbuhi racun. Supaya anak muda kita ini rusak pemikirannya. Jadi kita lihat dulu siapa yang menulis. Takutnya tidak punya filter nanti. Kemudian maten pas olah rebang kaya jadi ya.
Summa qata'a ra'sa, kemudian memutus, memenggal Syekh ra'sa akan kepalanya Hayyah. Faja'alahu fi jirabin, maka menjadikan Syekh hu akan ra's fi jirabin, di dalam jirab. Apa jirab itu? Semacam kantong lah. Ghayyaba lahmaha, dan merahasiakan dan menyimpannya. Merahasiakan, menyimpan, ya Syekh lahmaha akan dagingnya Hayyah, artinya dibuanglah. Hatta idza adbara an-nahar, sampai ketika adbara pergi an-naharus, apa, siang, ayyukadha, maka membangunkan ya Syekh kepada putranya Luqman. Faqama, maka bangun ya Ibnu Luqman. Falam yashukka, falam yashku min nafsi syai'a, maka tidak, falam yashku, maka tidak mengadu, makna asalnya ya, maka tidak mengadu, falam yashku, falam yashku, maka tidak mengadu Ibnu Luqman min nafsi, dari dirinya Ibnu Luqman seakan suatu, apa maknanya, dia sudah tidak capek. Falam yashku, falam yashku, artinya yashku itu sakit, capek, karena sudah tidur. Kemudian fahammala sama ala dawabihi wa qala lahu syekh, maka menaikkan Ibnu Luqman ala dawabihi, atas kendaraannya Ibnu Luqman. Wa qala lahu syekh, dan berkata kepada Ibnu Luqman, siapa orang tua, aina turid, kemana kamu menuju. Qala, faqal, maka berkata Ibnu Luqman, arda kada wa kada, akan desa ini, ini. Qala, berkata syekh, wa ana uriduha, hale adapun aku, yaitu ingin aku akan Korea. Oh, sama dong, aku mau ke sana. Fahallaka fi suhbati, maka apakah bagimu fi suhbati, dalam menemaninya ku. Boleh aku menemanimu, gitu kan. Qala Ibnu Luqman, berkata Ibnu Luqman, habbu sahib, sebaik-baiknya teman. Jadi ahabbu sahibin, ay anta ahabbu sahibin, sebaik-baiknya teman. Falamma nazaru bil haydil ladhi sama, maka sesudah masuk mereka bil haydil ladhi sammahu lahu Luqman, akan desa yang telah menyebutkan akan ladhi kepada Ibnu Luqman. Siapa Luqman? Qalu, maka berkata mereka, mereka siapa? Ahlul Qaryah, Ibnu Luqman, ini adalah anaknya Luqman. Gitu. Hada Ibnu Luqman, ini anak Luqman. Ternyata orang desa itu tahu semua, tahu semua. Kata ayahnya tadi itu sebelum berangkat, di desa itu banyak teman saya, kamu akan dimuliakan. Di antara mereka itu ada cewek cantik, nanti akan dinikahkan denganmu. Hati-hati, hati-hati dengan wanita itu. Kata Luqman kan tadi kan. Nah, kita lanjut. Arya minta lebih ajar ya, ntar ya. Jermet macam gak Arya kena. Cerita. Jemu, benar. Kita harus tangki bari. Jemu baca seperti ini. Tanpa bendu. Kalau baca seperti ini, tentu abid pada. Qalu Ibnu Luqman, fa'anzaluhu wa akramahu. Maka fa'anzalu, maka menurunkan mereka akan Ibnu Luqman wa akramuhu, maka dan memuliakan mereka kepada Ibnu Luqman. Artinya wa'anzaluhu fi manzilihim. Artinya menurunkan ke, memasukkan ke tempat mereka, rumah mereka. Fabainama hum yakuluna yashrabuna indahu, maka ketika adapun mereka yaitu makan semua dan minum mereka indahu, di depan Luqman Ibnu Luqman. Iqala rajulun minhum, tiba-tiba berkata siapa seorang minum dari mereka,
Ya ibna Luqman, oh anaknya Luqman, halaka fi mur'atin syabatin karimatil hasab kathiratil mal tungkihuha? Apakah laka bagimu fi mur'atin di dalam perempuan syabatin yang muda karimatil hasab yang mulia pangkatnya kathiratil mal yang banyak hartanya tungkihuha yang akan menikah kamu akan mar'ah? Putranya Luqman, kamu mau tak? Ini ada perempuan cantik, orang mulia, banyak harta. Kamu tak mau nikah dia? Nah, qala Luqman fi nafsih. Nah, ini ingat terus sama bapaknya. Ini dia intinya. Ketika seorang ibu ini sengak cong tengateh kedingaki. Dengarkan dia, perhatikan dan selalu diingat. Sengak edisa arwah orang-orang mulia. Sengak ben ada apa-apa kus. Sengak cong edisa arwah banyak orang-orang jahat. Ben kutu tengateh tak itu. Pesan orang tua itu luar biasa. Apalagi memang pesan orang tua sekelas Luqmanul Hakim. Qala Ibnu Luqman fi nafsih, berkata siapa Ibnu Luqman di dalam dirinya. Hadhil mar'atu allati na'ataha li abi. Adapun ini perempuan yaitu yang mensifati ha akan mar'ah li kepadaku siapa bapakku. Mali hajatun fin nikah, tiada yaitu bagiku hajatun apa perlu bin nikah dengan nikah. Ndak, aku tidak mau nikah, kata dia. Qala Syekh, berkata siapa orang tua, mata aridun alih, apa yang mereka tawarkan alaihi? Mata aridun, sebentar, ini mata aridun alih. Oh, dia qala Syekh ai ilal qaum, ya ai ilal qaum. Di sini tidak anu juga, tidak ada tulisannya juga di sini. Ma ta'riduna alaih, apa yang kalian tawarkan alaihi atas Ibnu Luqman? Kalau ada ayatnya nanti sampean paham. Qalu, berkata mereka, na'rudu alaihi, kami tawarkan atas dia syabbatan hasna'a, akan perempuan muda yang cantik, jamilatan yang cantik, karimat al-hasab yang mulia pangkatnya, kathirat al-mal yang banyak hartanya. Qala Syekh, berkata siapa Syekh? Syababun wa jamalun ma yutraku. Syababun wa jamalun, ada ano, syababun wa jamalun wa malun, ada ano, tarik ke luar wa malun. Di sini ada wamalunnya, yaitu muda, cantik dan harta. Mayutrok, tidak ditinggalkan. Ya syabab wa jamal wa mal. Teloan. Iya teloan. Telo patuh jangan juga dia. Apa dia? Bini muda, harta banyak, pangkar tinggi. Kun sik orang ketong jaga jaga kencing Nabi, apa? Kemana nih kata sebut? Sudah, enggak usah ditinggalkan ini. Hadhihi akan ini ingkah, nikahilah akan hadihi ya bunai wahai anakku. Faqala Ibnu Luqman, maka berkata ma uridu nikah ya ammu, tak ingin aku akan menikah ammu, karena oleh bapaknya jangan mau, hati-hati dengan wanita itu. Tapi ini yang tua ini maksa, wa inni la'alli la'ala rahli, dan sungguhnya aku la'ala rahli, yaitu di atas perjalananku. Jangan, karena saya ini dalam perjalanan. Qala, berkata Syekh, aqsamtu alaika lataf'alana, aqsamtu, aku bersumpah atas kamu, lataf'alana, sungguh kamu harus berbuat, billahi, kabin jong, kabin
Jangan tanya itu. Kambing dong. Fawa faqadhalika minhu hawan. Maka sesuai akan itu menurut Luqman apa? Al-hawa. Apa keinginan. Wa dhakara alladhi ufiya minhu fi syajara. Dan ingat Ibnu Luqman alladhi ufiya akan yang diselamatkan Ibnu Luqman minhu dari ladhi fi syajara. Di pohon. Wa inna abahu qala, dan sungguhnya bapaknya Ibnu Luqman yaitu berkata, in sahibta rajulan huwa akbaru minka fala ta'sihi. Jika berteman kamu akan seorang yang adapun rajul yaitu lebih tua darimu, maka jangan kamu durhaka kepada rajul. Fanakaha, maka menikahi Luqman kepada imra'ah. Ingat Ibnu Luqman itu kemarin itu di sajarah itu syarum besar, saya selamat itu. Padahal abah itu saya sudah tidak mau tidur di situ, saya pergi tapi dipaksa. Akhirnya saya tidur. Selamat saya dari ular, dari ini. Berarti ini karena dipaksa lagi menikah. Ya saya nikah saja katanya. Nih, paksa wan-wan ini. Ano, kiki ano. Apa yang setuju ya. Sudah dinikahin sama dia. Falamma mullika ismataha, maka sesungguhnya dimilikkan Ibnu Luqman atau malakah memiliki Ibnu Luqman. Nah, mullika saja. Ismataha akan isma itu makna muradnya apa ya isma ini? Maknanya terpelihara. Cuman akan kehormatannya boleh di situ. Ismata akan kehormatannya imra'ah. Artinya sudah di dalam nikah. Atahu shadiqun li abih, maka datang kepada Ibnu Luqman siapa teman bagi bapaknya Luqman. Di desa itu kan banyak temannya Ibnu Luqmanul Hakim datang sama dia. Faqal, maka berkata, "Bi sama sunatah." Sejelek-jeleknya perkara yang kamu perbuat. Cong, mak ikabin cong. Orang nomor telok rela. Hadi imratun, adapun ini yaitu perempuan, qad nakahat min qablika, yang sungguh telah menikah hadi min qablika dari sebelum kamu, tis'atan akan 9 orang. Arya senang kali rela. Laisa minhum rajulun, yang tiada minhum dari tis'ah rajulun siapa seorang, illa yusbihu mayyita, kecuali masuk waktu pagi rajul halimati sangat ngari cong kulat ku tompes berarti ya nomor 10 lah dia sekarang dia nyengak dia kan ala firasyha, di atas ranjangnya imra'ah. Wa antal ashir, adapun kamu yaitu yang ke-10. Aduh, ibadah ada mari jong, benar nan tangkan tu jong. Sangat jong mati kapi jong. Tak dapat semalam jong. Aduh, dek rem mari ya. Ngeke ngarada ya. Oh, la. Pada kala syekh, maka masuk siapa? Orang tua. Alam di Luqman. Kepada atas anaknya Luqman, hale adapun di Luqman mahmumun, yaitu sedih, haji non sedih. Aduh, dadam Maria. Ah, datang saya orang tua. Faqala lahu, maka berkata Syekh kepada Ibnu Luqman, Mayah zunuka, apa yang membuat kamu sedih? Tining pun apa panik si masuk sama tidak kesambian. Jangan tengok turut aja. Faqala, maka berkata Ibnu Luqman, almar'atul lati amartani an unkihaha nakahat qabli tis'atan laysa minhum rajulun illa yusbihu mayyitan ala firasyha wa ana akrahul mauta. Almar'atul lati amartani, adapun perempuan yang menyuruh kamu kepadaku, an unkiha, akan menikahi aku, akan mar'a nakahat, yaitu menikahi imra'a qabli sebelum aku, tis'atan akan 9 orang. Laisa minhum rajulun, yang tiada dari mereka dari tis'a rajulun siapa seseorang, illa yusbihu, kecuali masuk waktu pagi, ya rajul mayitan halimati ala firasyah, di atas ranjangnya imra'ah, wa ana akrahul mauta, hale adapun aku yang itu tak mau aku akan mati. Ah, dari mereka
Engkau tak kita terima dia kok. Dekik tak cari dia kok. Lah bahaya. Qala berkata Syekh, intadhir alladhi amuruka bihi faf'alhu. Intadhir, tunggu. Tunggulah alladhi akan yang amuruka akan menyuruh aku kepadamu bihi dengan alladhi faf'alhu maka lakukanlah hu akan ma. Lu jong atas atas jong atas. Bedemarin cara jong. Huh, cek jadi ya apa lah. Adik pun orang ya. Lu atas atas ke lu, marin kau nyora apa ke bukan? Pas kalah kau ya. Faidah dakhalat alaika. Maka apabila masuk imro'ah atas kamu. Fala taktaribha. Fala takrubha. Maka jangan mendekat kamu. Akan imro'ah. Ya, hatta ta'tiyani sehingga datang kamu kepadaku. Fa'akbaru maka datang kaum biha dengan membawa imro'ah. Datang nak kapi. Hatta adkhuluha sehingga sampai memasukkan kaum ha'akan imro'ah alaz zawaj atas suami. Datanglah. Ibnu Luqman pun badan yang ini kamar. Datang reng-reng. Nikah binin pian anon putran ki Luqman. Roja kau mati dah, mati jangan orang. Wamin adat himdan yaitu sebagian dari kebiasaan mereka idaat khuluha adapun yaitu apabila memasukkan mereka akan mar'ah ala zawaj atas suami halaku bil bait maka halaku apa nyaman melingkari apa nyaman? Hah? Mengelilingi mereka bil bait di rumah. Jauh tu, karena ngantos bayi itu lah. Bukan khawatir lah. Faidah soha maka apabila menjerit karat alamata mautihi maka ada ya sayhah alamata mautihi yaitu tanda matinya rajul. Oh ah matilah itu dia. Nah kok ini pada khadu wahtamalu maka masuk mereka wahtamalu dan membawa mereka sahibatahum akan teman perempuan mereka artinya nek bini jadi pemasoklah wa ma maha dan perkara yang beserta ya sahibah wa taraku dan meninggalkan ya mereka hu akan ma artinya ni pemasok nek bini pembedah perkara rekan perkara si pemasok kia hari si mati kan hari tak tahu umma aja, umma maha jadi tak tahu apa dia. Kejam. Gagabai. Ya corona ya. Pada halaku tadi, halaku bil bait. Malah sembara. Fahabku bil bait maka mengelilingi mereka akan rumah. Kama kanu yasnaun seperti yang ada mereka yaitu berbuat mereka maksudnya sebelumnya. Faqal Ibnu Luqman maka berkata Luqman lil mar'ah kepada perempuan, innali hajatan sungguhnya yaitu bagiku apa keperluan. Kok keluar sekejap ya berparloh. Fa kharaja ila syaikhi maka keluar ya Ibnu Luqman kepada orang tua wa qala lahu al mar'atu fil bait wa ana 'inda. Dan berkata Ibnu Luqman kepada Syekh, al mar'atu adapun perempuan yaitu ada di dalam rumah dan adapun aku yaitu di depanmu. Faqala lahu maka berkata Syekh kepada Ibnu Luqman, ittini bimajmaratin fiha jamrun. Ittini datangkan ni kepadaku bimajmaratin dengan tungku. Oning tungku tempat membakar dupa. Ha? Fiha yang yaitu di dalam majmarah jamrun adapun jamr arosya bara api. Ha? Mardah. Fatahu biha Ibnu Luqman maka datang kepada rajul biha dengan membawa majmarah siapa anak Luqman? Nyari mardah kan. Fa'amida syaikhu maka mengambil siapa? Asy-syekh ila ra'sil hayyah akan kepalanya ular kan cerita ular simpen gila. Ha simpen. Hari ternyata kan.
Ari olar ben olar kira. Allati qatalaha inda syajar, yang telah membunuh syekh akan hayya inda syajarat, di samping atau di bawahnya pohon. Faja'alaha 'alal majmara, maka menjadikan ya syekh akan ayya 'alal majmara, di atas tungku. Tsumma qala, kemudian berkata syekh, tolik biha, pergilah biha dengan membawa majmara. Faja'alaha tahtal mar'ah, maka jadikanlah ha akan majmara tahtal mar'ati, di bawah perempuan. Hari sebab ibu-ibu nanu ni, surah mancing sebab di bawah. Malah pas bolar sekali. Faida barada ba'dini biha, maka apabila dingin. Ya mak mak anu ya, mak aku ini mudakar. Bapak ini baru dat, ya bapak marah. Yalah majmarah bisa 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 bisa. Fa'tini bihi. Mana ini? Intalik biha faj'alha tahtal mar'a fa idza warada fa'tini bihi. Enggak apa-apa kan majmarah itu enggak. Majmar. Bisa kepada ras ini. Di sini sama juga, di sini juga ada fa idza waradat fa'tini biha. Mari cara. Cela tadi dengar ini lah taraf itu. Majmara taknya itu kan majmar majmaratun. Tanya muannas. Muannas muannas hakiki ya majmara. Majmaratun umijmarun. Faida barada, maka apabila dah lanjut dulu dingin ya majmara fa'tini biha, maka datang maka datanglah ni kepadaku bihi dengan bawa majmara. Fa fa'ala biha Ibnu Luqman, maka berbuat biha dengan majmara siapa Ibnu Luqman. Fa qala laha, maka berkata Ibnu Luqman kepada imraah, ij'ali hadhihi tahtaki, jadikan akan ini tahtaki di bawah kamu. Fa fa'alat, maka berbuat terocak jubini ongku. Falam intafa al jamru, maka sesudah al intafa padam al jamru, apa al jamr apa namanya kelarwa marda, dhahaba bil majmarati ila syekh, maka pergi ya Ibnu Luqman dengan membawa majmarah ila syekh, kepada orang tua. Faidan shibhud dudah, maka ketika itu shibhud dudah, adapun umpamanya atau serupa ad-duda ulat muhtarakah, yang terbakar fil majmarati di majmarah. Temu beda olak semacam ulat yang terbakar di atas tungku itu. Faqala, maka berkata syekh, idhab ila ahlik, pergilah kepada istrimu. Fala ba'sa alaik, maka tidak apa-apa alaika atas kamu. Fa inna hadhihi allati kanat taqtulur rijal, maka sesungguhnya ini allati kanat, yaitu yang ada ini taqtul, yaitu membunuh ya ini ar-rijala akan rijal. Ariya si mahdi yang jom olah rijal. Olah riya. Olah. Yang benih di sini, olah di sini. Mereka ada olah sekali bayar ya. Ariya olah riya. Ika kebayar ya. Semacam sihir itu ya. Fantolaka ila ahlihi. Dan cikajir. Jadi mun pada orang yang anu gugang guru nyari kicir dekat olah. Baik. Jaga aja dia baik-baik. Olar pas anu sebab kebetulan tupah ya ban anu nang nyata seria kada ni pas beker mesti. Fantalaka ila alihi, maka berangkat, maka pergi ya Ibnu Luqman kepada istrinya Ibnu Luqman. Fa asbaha qariral ain, maka masuk waktu pagi ya Ibnu Luqman qariral ain, hale sejuk matanya, artinya tak ada apa-apa. Wasbahatil mar'atu farhatan. Dan jadi siapa istrinya, yaitu senang. Wa tafarraqal ladzina kanu hafina bil baiti, dan berpencar, artinya pergi siapa orang-orang yang ada mereka, yaitu mengelilingi akan rumah. Falamma arada Ibnu Luqman ayyar tahila, maka sesudah atau maka ketika ingin siapa anak Luqman, sudah ini apa cerita yang kedua sudah. Pertama sejarah ini mar'ah. Ini sekarang masuk episode yang ketiga.
Falamma arada Ibnu Luqman ayyartahila, maka sesudah ingin siapa Ibnu Luqman akan pergi. Qala lahu Syekh, maka berkata kepada Ibnu Luqman, siapa Syekh, aina turidu, ke mana kamu ingin pergi? Qala, berkata Ibnu Luqman, ghariman, akan orang yang punya hutang lana, kepada kami. Fi sahili kada wa kada, di pantai ini dan itu. Uridu an atiyahu, ingin aku akan datang, aku hu akan gharim. Fa'aqtadi, maka mengambil aku. Fa'aqtadi, maka mengambil aku akan hak dana, akan hak kami. Qala lahu, berkata Syekh kepada Ibnu Luqman, hal laka fi suhbati, apakah bagimu fi suhbati lah menemaninya, menemaniku, boleh aku berteman denganmu? Qala ahabbu sahib, sebaik-baiknya teman. Ay anta ahabbu sahibin. Fantalaka ma'ahu, maka pergi ya Syekh ma'ahu beserta Ibnu Luqman, hatta qadima sahilah, hatta qadima sahilah, sampai qadima datang. Artinya sampai-sampai ya, sampai-sampai, atau sehingga sampai keduanya asailah akan pantai. Fasa'ala an warimihima, maka bertanya keduanya, wa an warimihima, dari yang punya hutang kepada keduanya. Faqala ahlul balad, epang beli ke kedua lah. Maka berkata siapa ahlul balad, dakal risun fajir, adapun itu yaitu maling yang curang. Wuh, maling kawan. Mapah menginjam ke kami itu empes tengatnya bagi sampian petopes dekinya. Wakana kod amida ila qasrin banahu ala sahil bahar, dan ada ya al-lis atau gharim kod amida, yaitu sungguh tinggal ya lis ila qasrin akan akan apa istana, atau ya istana lah, banahu yang membangun ya lis atau apa namanya itu al-gharim rajul ala sahilil bahr, di pinggir pantai. Fahina yamuddu la yatruku haula al-qasr syai'an illa ihtamalahu wala yakhlusu ila al-qasr wala ila ma fihi. Fatahu Ibnu Luqman faqala lahu, fahina yamuddu la yatruku haula al-qasr syai'an illa ihtamalahu, maka ketika yamuddu, mana asalnya memanjangkan ini, kana qad amida ila qasr banahu ala sahil al-bahr. Fa hina yamuddu, maka ketika yamuddu memanjang ya al-bahr, artinya anunya yang datang. La yatruku, maka tidak meninggalkan bahr airnya. Haula al-qasri, di sekitar qasr syai'an, akan suatu. Illa tamalahu, kecuali membawa bahar, hu akan syai', artinya kalau malam dia airnya pasang sampai ke bawahnya istana itu, semua yang ada di bawah istana itu dibawa pergi oleh air. Wala yukhallisu ila al-qasri wala yakhlusu ila al-qasri wala ila ma fi, dan tidak masuk ya, tidak lepas, maksudnya layak lusu, tidak masuk ya al-bahar, airnya maksudnya, ke istana. Wala ila ma fi, dan tidak kepada perkara yang ada dalam ya qasr. Fatahu Ibnu Luqman, maka datang kepada rajul, siapa Ibnu Luqman? Faqala lahu, maka berkata Ibnu Luqman kepada rajul, inni Ibnu Luqman, sungguhnya aku yaitu anaknya Luqman. Wa haqquna alaika, adapun hak kami yaitu atas kamu, artinya wajib ditekani oleh kamu. Waqala, maka berkata rajul atau gharim, bayita al-lailah, menginaplah kalian berdua di malam ini. Thumma udhuwa, kemudian pergilah. Udhuwa itu pergilah kamu besok. Ala malikuma, atas harta kalian berdua. Oh badah besian badah, hartana badah, kengin absolugi laku kulaku ambian iano kemudian laku kala artan pas. Jadi semacam begini, istananya itu semacam pondok ini laut,
Setiap ada tamu yang naki hutang, apa jadung iba ba? Teng malam air datang, sung yang koi ya orang. Apa kan naki ga? Kai tu. Mana ni kau buat? Ya ada apa? Tanya-tanya galak macam tu kan? Ya lebih kan? Ini kan mustar. Faqala nginep mbian kelu qala Luqman hadzal ladzi mana'ani minhu abi, adapun ini alladzi mana'ani yaitu yang melarangi kepadaku minhu dari hadza siapa abi, tak ada yang ngeri ya cet ben aba tak boleh aku nginep kata aba itu, ma uridu an abi tal laila, tak ingin aku akan menginap aku al laila akan semalam atau di malam ini. Qala syekh berkata siapa syekh, madza ta'ridu alaih, qala syekh ai ila lis kemaleng oca. Mada tadur ta'arudu alih, akan apa ta'arudu menawarkan kamu alih atas Ibni Luqman? Qala berkata al-gharim, orang yang di otak, a'arudu alaikuma, aku menawarkan atas kalian berdua, antabita akan menginap kalian berdua al-layla di malam ini, atau akan satu malam. Thumma tawdu ala malikuma, kemudian pergi di waktu pagi, kalian ala malikuma atas harta kalian berdua. Qala syekh, if'al ya bunay, if'al ya bunay, lakukanlah wahai anakku. Qala, berkata Ibnu Luqman, ma uridu dhalik, aku tak mau akan itu. Qala syekh, aqsamtu alayka la taf'alanna, aqsamtu, aku bersumpah atas kamu la taf'alanna, sungguh kamu berbuat billahi nginam. Qad ansa'tuhu aktsara, sungguh mengakhirkan aku kepada ansa'tuhu aktsara min laila, afala tansa'uhu lailatan, ini dhamirnya ini ya, qad ansa'tuhu, sungguh ansa'tu ay mengakhartu, sungguh mengakhirkan aku hu akan mau'id bisa atau ab bisa atau kepada Luqman, aktor akan yang lebih banyak min lailatin dari satu malam. Afala oh tidak bukan. Qad ansak tahu, sungguh mengakhirkan ansak tahu ya. Qad ansak tahu, sungguh mengakhirkan kamu hu akan gharim, aktor akan yang lebih banyak min lailatin dari semalam. Artinya kamu itu dong, itu yang punya hutang ke kamu sudah lambat tidak bayar, bukan hanya satu malam, masa sampean ini tidak sabar menunggu satu malam besok akan dapat harta. Afala tansahu lailatan, atau kepada ini hu kepada mal, afala tansahu lailatan, apakah tidak mengakhirkan kamu hu akan rajul atau mal lailatan akan semalam, masa akun semalam ba? Ini meminjam lebih setahun ini. Fawafaqa Ibnu Luqman, iya ya benar. Maka setuju siapa Ibnu Luqman. Wa taqara alladhi ufiya minhu, dan ingat Ibnu Luqman akan yang diselamatkan Ibnu Luqman minhu dari ya ladhi bisa jaradi pohon wal mar'a dan perempuan. Iya sudah dua kali saya selamat saya mengikuti orang tua ini. Falamma faragha min asyaihima, maka sesudah selesai keduanya min asyaihima dari makan malamnya, amida ila wita'in, maka mengambil rajul ini lus atau lis itu, ila wita'in akan karpet, wita'in ini karpet atau firas, tahtal qasri di bawah villa atau di bawah istana, fafarrasha lahuma, maka menghamparnya rajul untuk keduanya ala sarirain, di atas dua ranjang. Waqad alimah, dan sungguh tahu rajul annal ma'ah, akan sungguhnya air idza ja'a, yaitu apabila datang ma ihtamaluhuma, maka akan membawa air akan keduanya. Dikir le yang kok yang nyok kok yang tompas rezeki taurat wala wa amida ila ibnin lahu, dan mengambil ya rajul ila ibnin lahu,
akan anak lahu bagi rajul, anak surah jaga. Fadja'ahu leta'ala, supaya kedua orang itu tidak terkejut. Fadja'ahu, maka menidurkan ya rajul hu akan ibn ala saririn, di atas sarir, apa sarir? Ranjang fawqahuma, di atas keduanya. Namun tangan narit ini sahabat dina, mana tak curiga. Tapi kan si yang kuaing reaksi kedua. Tangan nak tak kira dikit. Fi makanin, di tempat kot alimah yang sungguh tahu rajul annal ma'ah, akan sungguhnya air lam yablu, yaitu tak sampai air kepada ibin. Farakata ibn Luqman, maka tidur siapa anaknya Luqman wa abas syekhu, dan tak mau siapa orang tua ayyana akan tidur ya syekh. Tedung boleh anak Luqman. Ini tu akibat pan. Setua tak ada edungnya. Falamma kana fi jawfil layli akbala al-bahru. Maka sesudah ada fi jawfil layli, di tengah malam, akbala, maka menghadap atau maka datang apa air atau laut, pasang laut. Falamma ra'ahu syekh, maka sesudah melihatku akan bahar asyekhu, siapa orang tua ayqadha, maka membangunkan syekh kepada Ibn Luqman. Wa hamala, dan membawa keduanya sarirahuma, akan ranjang keduanya. Wa ja'alahuma, maka menjadikan keduanya huma akan sarir. Maka na sariril ulam, di tempatnya ranjangnya ulam. Epa ke anu ke tempat ranjang anan anan malek. Wa hamala, dan memikul keduanya sarirul ulam, akan ranjangnya anak kecil, anaknya anu anaknya Malik. Wa huwa hali, adapun ulamnya itu tidur. Fa wada'ahu, maka meletakkan keduanya hu akan sarir, sarirul ulam mawdi'a saririhima, akan tempatnya ranjang keduanya awalan yang pertama. Fa aqbalal bahru, tiba ni ana cong ya umba datang ke cong ana ko menung bandi dari yang ko menung bandi demak sebenar mah ari si yang tasandre tempat bede tempat sekir isi teh dunia kan. Mencoba kau ada kotoran, tadi kok berbuat mengatakan. Tapi ya ini kita bisa mati nanti. Nah, ini anaknya maling ini kita turuni, kita tidur di sana. Nah, ini dia. Fah balal bahru, maka datang apa bah apa namanya itu air laut. Waktu malam ulama, dan membawa bahar akan ulam tedung. Bisa riri lengkap dengan ranjangnya ulam. Kebab apa pun betul. Pada hari bihi walam yakhlus lahuma. Alah, walam yakhlus lahuma, yakhlus lahuma. Pada hari, maka pergi ya bahar bihi dengan membawa sarir dan ulam. Walam yakhlus, dan tak sampai ya bahar kepada keduanya. Falamma kana as-subhu, maka ketika datang, maka ketika ada apa waktu subuh. Tolak sahibul qasri, maka datang siapa yang punya qasr maling itu. Yang duru halai melihat ma, halai melihat sahibul qasri, ma akan perkara fa'ala wa rimahu, yang berbuat siapa penagih kedua penagihnya ya sahib. Duh tengku berkoh tanda si kedua oleh kejar. Faida, maka ketika itu huma adapun keduanya naiman, yaitu tidur keduanya. Pantu mau tidur si kedua. Faid wa idan ibnuhu qad dhahab, dan ketika itu adapun anaknya ya sahib qad dhahab, itu sungguh telah hilang ya ibnu botang anda si yang kuainnya. Fanada huma, aduh bahaya hari ini wanit bukan orang sembarangan deh berarti. Fanada huma, maka memanggil sahib huma akan keduanya. Waqal, berkata sahib, inni makartu bikuma wa haqa bil makr, sungguhnya aku makartu yaitu memasang perangkap aku bikuma kepada kalian keduanya, wa haqa, dan kena bi kepadaku al makr, apa perangkap buat jering kok sejepo jering. Saya telah memasang perangkap untuk kalian berdua supaya kalian itu dibawa laut, tapi ternyata perangkap aku makan diriku sendiri karena anaknya itu yang dibawa air laut. Wa makaru wa makarallah. Allahu khairul makirin. Faqwa ala malikuma. Maka pergilah kalian berdua atas harta kalian berdua, sudah ambil hartanya di situ. Faqadawa ala malihima. Maka berangkat
keduanya ala malihima atas harta keduanya fantaqadahu, maka membersihkan keduanya akan mal. Jadi mana yang hartaku, mana yang bukan itu jangan diambil. Itu intipat namanya. Suman sarafa ilal mar'ati fa amaraha Ibnu Luqman. Kemudian pergi keduanya kepada perempuan fa amaraha, maka menyuruh ha akan mar'a siapa Ibnu Luqman bir rahil dengan pergi fartahalat, maka pergi ya imra bi malin adhim anole engkau dinan kau mulia banla turun turun ya ke kese banyak sama tur banan banla laki sama bayi ja tak kira mati laki manin kor laki ola ola mari mati saya banyak fartahalat bi malin adhimin, maka pergi ya imra dengan membawa harta yang banyak min asnafil amwal dari macam-macamnya harta wa qala ma'ahu syaikhu dan hatta syarafa manzil Luqman dan akbalah datang ma'ahu atau pergi ma'ahu beserta Ibnu Luqman asy-syaikh siapa orang tua hatta syarafa sehingga masuk keduanya manzil Luqman akan rumahnya Luqman sampai depak ke compon boleh qala syaikh berkata siapa syaikh Ibnu Luqman kepada anaknya Luqman ayyu sahibin wajadtani fi safarik, adapun teman bagaimana wajadtani menemukan kamu ni kepadaku di dalam perjalananmu. Qala berkata Ibnu Luqman khairu sahib, sebaik-baiknya teman. Dari macam mana berin kau jam nyaman ke nyaman ke kafallahu bika, menjaga Allah siapa Allah kepadamu warazaka dan mudah-mudahan memberikan rezeki Allah. Qala berkata Syekh famali, maka apa yaitu bagi kufima di dalam perkara asabta yang mendapatkan kamu kok harta itu masa aku tidak mendapat bagian sekalian. Qala berkata Ibnu Luqman wala aiki nisfuhu thayyibatun bihi nafsi, adapun separuhnya mal thayyibatun yaitu bagus bi dengan nisf nafsi apa diriku, ya sudah kita bagi dua saja. Qala Syekh fa imma tuqassimu wa tukhayyiruni wa imma uqassimu wa ukhayyiru, maka imma sama saja tuqassimu membagi kamu wa tukhayyiruni dan memberikan pilihan kamu kepadaku wa imma dan sama saja uqassimu aku yang membagi wa ukhayyirukan dan memberikan pilihan aku kepadamu, ya terserahlah terserah bagaimana enaknya. Fa arafa syaikh wa Ibnu Luqman fil mar'ah, maka tahu siapa syekh akan keinginannya Ibnu Luqman di dalam perempuan, artinya tahu dia, dia ngerti waktu masalah dengan perempuan itu bahwa Ibnu Luqman ini sangat adil. Fa'amida ilaiha wa ila syai'in min maliha fa'azalahu wa'amida ila azimil mal fatarakahu, fa'amida mengambilnya asy-syekh ilaiha ilaiha kepada amwal wa ila syai'in, sebentar, la lain-lain, fa'amidha maka mengambil Ibnu Luqman ilaiha kepada mar'ah wa ila syai'in dan kepada suatu mimmaliha dari hartanya mar'ah fa'azalahu, maka meninggalkan ya Luqman hu akan mal wa'amidha ila azimil mal fatarakah, dan mengambil Ibnu Luqman, ini pengetahuannya syai' itu, akan banyaknya harta maka meninggalkan ya Ibnu Luqman hu akan aziman mal. Wa qala Ibnu Luqman, dan berkata Syekh Ibnu Luqman ikhtar pilihlah. Wa qala Ibnu Luqman, maka berkata ana amma anta addalta wa ansabta, adapun kamu yaitu sungguh adil kamu dan adil kamu ansabta, sama maknanya hina khayyartani ketika memberi pilihan kamu kepadaku wa in kuntu fa'antu, dan jika ada aku yaitu berbuat aku afdalu, maka memilih aku akan perempuan wa ma ma'aha dan perkara yang beserta imrah fartahal Ibnu Luqman wa ma ma'aha, dan maka pergi siapa Ibnu Luqman dan wa ma dan perkara, artinya bersama perkara wa'unya itu wa umayyah beserta imrah. Wa qala syekh fi 'azimil mal, wa qama dan berdiri siapa syekh fi 'azimil mal di dalam harta yang banyak. Falamma sara Ibnu Luqman wa kada yawi ma'ani syekh adrakahu, maka sesudah berjalan siapa Ibnu Luqman wa kada ayyabi ma'ani syekh, dan hampir Ibnu Luqman ayyabi ma'ani akan jauh atau samar Ibnu Luqman ini syekh adrakahu, maka mencari, artinya nyapok boleh, maka menemui asy-syekh wa akan Ibnu Luqman, maka berkata ya asy-syekh
aqtaitani ma laka fa bima dhalika la'allaka taqawfa minni syai'an, memberikan kamu kepadaku malaka akan hartamu, fa bima, maka dengan apa dhalika itu, la'allaka, jangan-jangan kamu taqawfa minni, yaitu takut kamu dariku syai'an akan suatu. Jong macai benyan kau beri antar jong banking tak kau kau ada remah. Kalau Lukman berkata Lukman wama asyik tuan atau mika, dan tidak jangan-jangan aku akan takut aku mika darimu. Walakin dan tapi layut kalau min sahbin afdalu mimma adkur mika, tak disebut dari teman siapa yang lebih afdal dari yang menyebut yang ingat aku mika darimu. Tentu gue lebih kengkau kau kesampian kengkau. Tadi akan siapa depan sampian si beri kesaya banyak pun gue demai. Fakal maka berkata, ya Syekh Tutini, memberikan kamu ini kepada aku dalika akan itu tabat di nafsu yang senang bagi dengan ya dalik nafsu kepada dirimu. Kala na'am. Jadi mana beri inkor ada ia banyak dong banyak nyaman ke hati yang buat. Mungkin. Lekhlas pula. Fakal Syekh idhab. Pergilah. Falaka ahluka umanuka. Maka yaitu bagimu ada pun istrimu wa maluka, dan istrinya itu diambil kembali yang tadi, dan hartamu yubarik Allah, mudah-mudahan memberkahi siap Allah, siap Allah laka bagimu fihima dalam keduanya, kepadamu di dalam keduanya. Lastu ana minal bashar, tada kau dah anak kau lah minal bashar, panika dari manusia jong, engkau ada benih manusia jong, dan orang yang koroh mulai bila sakteh innama ana, adapun aku, pastinya adapun aku amanah tu abik, yaitu amanah bapakmu. Engkau re amanah nepan beenjong. Aku ini amanah bapakmu. Ketika bapakmu menyuruh sengacong, pah beenilah aku nin kapi, maka amanah itu yang telah menyelamatkan kamu. Dan amanah itu disuruh oleh Allah untuk menjelma seperti aku. Seperti doa orang tua itu segalanya. Doa orang tua adalah segalanya. Innama ana amanatu abika allati kana, yang ada ya'tamanu bihan nas, yang membuat yang aman biha dengan amanah siapa manusia. Ba'athan ya Allahu, mengutus kepadaku siapa Allah li ashabaka, supaya menemani aku kepadamu fi tariqika, di jalanmu. Suma adrik abaka, kemudian pergilah akan bapakmu. Salihan halai salih, fatma'in, maka tenanglah bi malikal mubaraki fihi, di dalam hartamu yang telah diberkahi bil yaman. Intahatil hikayah, sudah selesai apa hikayah cerita. Wahia ada pun hikayah mimma yaitu sebagian dari perkara auradahu yang mendatangkan akan mati apa Syekh al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Musa bin Amr ad-Duwali al-Yamani fi kitabihi al-Musamma Syekhnya Main bihaqatil adhan fi ahadithil akhlaqil hisan. Kurtu, aku berkata, wahada adapun ini ma yaitu perkara adakara yang telah menyebutkan hu akan mati al-Imam siapa Imam Muhyiddin wa Imamul Muslimin Yahya An-Nawawi fi kitabihi, dalam kitabnya Tahdibul Asma' wal Lughat fi harfil lam, di huruf lam, wa huwa tarjumatul Luqmanul Hakim minal kitabil madhkur. Adapun ya hadza, yaitu terjemahnya Luqmanul Hakim dari kitab yang disebut. Wa naqalnahu bi kamalihi, dan menukil aku hu akan hadza dengan sempurnanya hadza fi hadza, dalam ini kitab. Rubbama, dan terkadang taqaddama syai'un minhu, walakin taqaddama, telah berlalu syai'un apa suatu minhu dari ya hadza, walakin taqrar al-malihun, dan tetapinya mengulang sesuatu yang manis, yaitu manis. Li'annal maqsidah, karena sungguhnya tujuan insyaallah sahihun, yaitu benar. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, Luqmanul Hakim alaihi salam madkurun fil muaddab fi babil istitabah. Qala, berkata An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, adapun Luqmanul Hakim alaihi salam madkurun, yaitu disebut di dalam kitab Al-Muhajjab. Apa Al-Muhajjab itu? Karangannya Asy-Syairazi. 3 jilid. Fi bab, saat beli waktu dulu itu hilang kitab ini 3 kardus. Fi babil istitabah, dalam bab istitabah, qala Allah ta'ala, wa laqad atayna Luqmanal hikmah,
Al-ayat qala al-imam Abu Ishaq al-Tha'labi fi kitab al-Ara'is. Ini saya punya ini. Ara'isul Quran wa Ara'isul Quran. Sebagian ceritanya saya nukil di kitab anu itu. Apa namanya? Cermin Wanita. Ara'isul Quran atau Ara'isul Quran ini dia. Sekarang ini Imam Tha'labi. Qala al-imam Abu Ishaq al-Tha'labi fi kitab al-Ara'is bil qasas. Kana Luqman mamlukan, ada siapa Luqman, yaitu mamluk, apa mamluk? Budak. Wa kana ahwana wa kana ahwana mamlukin. Apa ini kok? Enggak paham. Wa kana ahwana mamlukin. Oh, wa kana ahwana mamluki sayyidihi alaihi. Dan ada Luqman yaitu paling gampangnya budaknya sayyidnya Luqman alaihi atas sayyid, artinya ahwan, paling nyaman kepada majikannya Luqman itu, paling nyaman kepada majikannya Luqman. Cuman di sini kurang ya, mamluki, terus di pinggir mamluki nah asalnya, tapi karena ditopatkan nonnya dibuang. Ahwana mamluki sayyidi Ali qala, berkata siapa Abu Ishaq, wa awwalu ma dhahara min hikmati annahu kana ma maulah فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس فنداه لقمان أن طول الجلوس على الخلاء تتجمع منه الكبد ويورث البأسورة وتصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هوينا وقم. فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء. يا sampai di sini kita selesaikan sampai di bawah itu. Lihat muka lembaran baru. Wa awwalu ma dhahara qala, berkata Ats-Tsa'labi, wa awwalu ma dhahara, adapun awalnya perkara yang tampak, ma min hikmati, dari hikmahnya Luqman, annahu, yaitu sungguhnya Luqman, karena yaitu ada Luqman ma maulah, yaitu beserta sayyidnya Luqman. Maulah ini majikannya Luqman, bisa dimakna bermakna sayyid, bisa bermakna budak, tergantung siyakul kalam. Wa dakhala maulahul khala, maka masuk siapa? Siapa maulah? Majikannya, tuannya ya, Luqman akan al-khala. Apa khala itu? Jamban. Fa'atala al-julusa, maka abid, maka memanjangkan. Fa'atala maka lama. Ya, maulah al-julusa akan duduk lama di WC dia. Fa'nadahu Luqman, maka memanggilkan maulah siapa Luqman, tuan, cepat keluar, jangan lama-lama di jeding. Anna tulal julus, akan sungguhnya lama duduk alal khala'i, di atas khala' tatajam ma'u minhul kabid, yaitu tatajam ma'adah itu atau tatajam ma' yang berpengaruh minhul diyatul julus al kabid, apa hati cabit-abit menengwisi, bisa bahaya kepikiran. Wa yurithul ba'surah, dan mewarisi ya tulul julus al ba'surah. Ya, al-baksura. Ijin tak tujuh menolong cul tombong. Al-baksur. Menbit abid, kenduni jeding, tojuk. Baksur. Basur, baksur. Cul tombong. Mungkin kelak tombong si tombong. Ini duaan. Ha? Ini duaan si ketir. Mentak cul tombong ke budi, kan ada. Watas adul hararatu ila ras. Dan naik apa panas ke awan cebidabit muni bini ini jeding. Cebidabit. Eka rosak ke alat kelamin itu. Iya, alat kelamin bisa rusak. Benar ini dia. Kata Sidina Luqman. Oh juh ningkong itu terus kecil. Dia kali itu kan pecah di pecah dulu. Toron, ketabuk toron.
Kemudian di WC itu banyak setan. Setan. Ambil-ambil ni jeting. Watas adul harar tu ilafas. Dan naik apa panas ke kepala. Fajlis buainan wakum. Maka duduklah akan sebentar wakum dan berdirilah. Dan pergilah. Fakharaja maulahu. Maka keluar siapa majikannya ya Luqman. Wa katabah hikmatahu. Dan menulis ya maula akan hikmatnya Luqman ala babil khala. Di atas pintu WC. Apa di atas WC? Ijlis huwainan wakum. Toles kena sebagai atas WC ini kena. Ijlis huwainan wakum. Ha? Bagus ini. Tapi toles nama gantang. Ya suku jiman beki. Ijlis huwainan wakum. Mi pola anu. Tenti apa nyaman? Jadi simat tersendiri. Ijlis huwainan wakum. Sudah. Sampai di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Wa alihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.